Lanjut part terakhir guys. Episode sebelumnya, pasukan AS memandu Zarangga menuju ke laut. Tapi di tengah jalan ada masa menutup jalan. Padahal kondisi Zarangga sudah semakin panas guys. Sepertinya waktu melahirkan baby Zarangga semakin dekat. Sabar Zarangga, coba aku dinginin pakai es kapsul nih. Waduh, gak mempan guys, terlalu panas. Saking panasnya, semua yang dilewati Zarangga menjadi terbakar. Karena takut masuk ke rumah warga, Musashi berusaha menghentikannya dan berubah menjadi Magikom. Hap, jangan lewat sini Zarangga, banyak orang. Sana. Waduh, panas. Ini perut apa kompor? Waktu melahirkan Zarangga sudah semakin dekat guys. Terlihat kondisi badan Zarangga memerah dan semakin panas. Kosmos kemudian menggunakan jurus Lunakul agar Zarangga kembali dingin. Kemudian dengan jurus gelembung ajaib, Zarangga dibawa oleh Kosmos menuju laut. Hap, terima kasih Ultraman. Dan akhirnya sampai juga guys ke laut. Kosmos dan pasukan S dengan sabar menunggu kelahiran baby Zarangga. Wah, itu dia. Akhirnya baby Zarangga lahir guys. Imut banget. Lucu. Aku terharu. Zarangga dan bayinya kemudian kembali ke planet asalnya. Terima kasih. Oke, thank you guys. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.